Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Verina Reza, dalam pembelajaran di kelas sudah cukup lumayan bagus. Antara silabus dengan FPP pun sudah sesuai. Untuk FPP-nya sendiri, di situ tercantum identitas, kemudian ada KI, KD dengan IPK. KI, KD dengan IPK-nya pun sudah sesuai dengan taksonominya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, di sini tujuan pembelajaran Bu Verina itu dijabarkan secara umum dengan paragraf. Baiknya untuk tujuan pembelajaran itu dijabarkan per poin. Jadi kita tahu jelas mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Kemudian untuk materi pembelajarannya pun sudah disebutkan. Untuk pendekatan strategi pembelajarannya di situ ada pendekatannya saintifik, kemudian ada metodenya melalui discovery learning. Itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian untuk alat, bahan, dan media pembelajaran pun antara yang di FPP dengan yang dilaksanakan di kelas pun itu sudah sesuai. Untuk kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan inti, pendahuluan, dan juga penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, apa yang tertuang di FPP ada yang tidak apa yang dilakukan di kelas tidak tertuang di FPP, seperti pengecekan kehadiran kelas, pengecekan peserta didik, kehadiran peserta didik di kelas itu dilakukan oleh Bu Verina, namun tidak tertuang dalam FPP, hanya itu sih. Kemudian di pendahuluan juga itu menurut saya, saran dari saya sih harus ada pengecekan kebersihan kelas juga. Jadi kelasnya sebelum proses pembelajaran si anak harus membersihkan kelas dulu, dilihat dulu ada sampahnya atau tidak, karena jika kelasnya bersih proses pelaksanaan pembelajaran pun akan terasa nyaman gitu. Itu yang kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini juga ada salah satu kegiatan yang jadi nilai positif. Di situ Bu Verina menyelipkan ice breaking. Jadi ice breaking itu apa ya, fungsi ada manfaatnya juga untuk menumbuhkan minat siswa dalam belajar, menumbuhkan semangat siswa juga dalam belajar. Untuk kegiatan inti, kegiatan intinya sudah sesuai dengan sintak yang ada. Kemudian untuk kegiatan penutupnya juga ada refleksinya, ada penarikan kesimpulannya juga untuk peserta didik, dan ada pembahasan untuk kegiatan selanjutnya. Untuk yang lainnya saya rasa sudah sesuai sih dengan apa yang ada di RPP. Untuk cara pengelolaan kelas, Bu Verina juga tidak hanya diam duduk di meja, namun dia juga berkeliling dengan kelompok-kelompok lain. Namun di sini saya memberikan masukan sedikit untuk penamaan kelompok. Penamaan kelompok itu kalau bisa tidak kelompok 1, 2, 3 atau seterusnya, tapi penamaan kelompoknya disesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang diampu atau materi yang sedang diajarkan. Misalnya memang bahasa Indonesia tidak lagi menyebutkan kelompok 1, 2, 3, tapi bisa menyebutkan kelompok anekdot atau kelompok prosa atau kelompok yang lainnya. Jadi si anak juga ada keinginan untuk apa sih maksudnya kelompok anekdot itu, apa sih maksudnya kelompok prosa itu, dia juga bisa mencari tahu sendiri. Jadi itu yang nanti akan teringat sendiri oleh si anak. Untuk yang lainnya saya rasa sudah hanya perlu ditingkatkan lagi untuk semuanya, mulai dari FPP, silabus, kemudian cara pengolahan kelasnya, karena menurut saya sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan lagi, kemudian ditambah lagi referensinya.